Oke, selamat sore teman-teman YouTuber dimanapun teman-teman berada. Jadi project saya pada sore hari ini teman-teman adalah menambal tabung mesin cuci merek Toshiba teman-teman ya. Toshiba VH85MN bocor teman-teman ya. Jadi bocornya itu di sini. Nah, ini bocor teman-teman ya. Bukan satu aja, ini ada lagi bocor. Jadi berdasarkan analisa saya teman-teman ya, itu karena piringan pemutar itu menggesek bagian bawah teman-teman ya, sehingga yang bagian bawah ini luka dan akhirnya menjadi bocor teman-teman. Jadi upaya saya untuk mengakali ini teman-teman ya, jadi saya akan menempel menggunakan lem Dexton ini teman-teman. Jadi lem Dexton ini yang saya gunakan yang 2 jam teman-teman ya. Oke. Baik, saya jelaskan sedikit teman-teman ya, kenapa bisa mengalami kebocoran seperti itu. Karena muatan sudah berlebihan mungkin teman-teman ya. Jadi piringan itu yang seharusnya tidak menempel di bagian bawah ini, akhirnya karena kelebihan muatan atau overload, akhirnya dia menggesek bagian bawah teman-teman. Oke, jadi saya akan tempel di bagian sini teman-teman ya. Saya campur ini antara epoxy dengan epoxy hardenernya ini nanti 1,1 teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi nanti kita aduk dan akan kita tempelkan di situ teman-teman. Tentunya video ini tidak akan saya publish setelah saya tempel nanti teman-teman ya. Saya akan publish setelah saya melakukan beberapa percobaan, minimal seminggu lah. Seminggu nanti saya akan beritahu hasilnya teman-teman, apakah ini worth it atau kagak ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini adalah proses pembukaan tutup bagian bawah ya teman-teman. Jadi saya mengelemnya itu dari bawah teman-teman. Kebetulan bocornya di sini. Ini masih ada bekas gesekannya. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah lem Dexton yang sudah saya aduk ya teman-teman. Jadi saya gunakan 1:1 teman-teman antara yang hitam dan yang putih ini teman-teman. Oke, dibuat sesuai kebutuhan ya teman-teman. Alright. Oke, kita lanjut pengaplikasiannya ke mesin cucinya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, nanti jadinya seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti janji saya tadi, saya akan lanjut video ini 2 minggu kemudian teman-teman, yang tentunya dalam, oh sorry, bukan 2 minggu deng, 1 minggu aja, yang dimana 1 minggu itu akan saya gunakan untuk pengujian teman-teman ya. Nanti saya hasilnya akan saya informasikan kepada teman-teman lagi apakah ini berhasil atau tidak teman-teman. Alright, thanks for watching, see you next week. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi ini adalah hasil kerja kita kemarin menempel tabung mesin cuci Toshiba. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini kurang lebih hampir 5 minggu teman-teman ya,
atau sebulan lebih, teman-teman. Jadi janji saya kemarin memang seminggu karena ada kegiatan lain di luar. Jadi saya lupa untuk memvideokan ini, teman-teman. Begini hasilnya, dan sekarang tidak bocor lagi, teman-teman, ya. Ini. Oke, teman-teman, ada baiknya. Jadi kalau udah mesin cuci seperti ini ya, beban per pencucian itu dikurangi, teman-teman. Misalnya 8 kilo dikurangilah jadi 4 kilo, teman-teman. Agar tidak bertambah ininya, teman-teman, ya, lubang di samping ini. Karena beban berlebihan akan menekan dua permukaan, akan bergesekan, teman-teman. Oke, jadi begitu hasilnya, teman-teman, ya, dan tidak bocor lagi. Ini udah hampir sebulan lebih. Sip, thanks for watching. Bye-bye.